força que eu acabei de estar fazendo em Turei, que tá com a moça de Santo Jogui, bebê filho, para tirar uma filme, das porque eu estou vindo em Corja, eu para lá, tinha na coisa, acho que era em Comem, acabou a galera da Brilhinha que eu tenho. So, let's get started. Let's get started. So, eu quero para mim, coloca não pagar uma bebê, da hora que liga de que eu costumo ser, da hora para tirar uma filme. Na caixa, eu coloca não para duas bebê, eu só ia tu, para a Apocalipse, dengar regalia Genesis, na caixa, eu coloca não para empate bebê, ia tu, e eu faço me. Cosmo Dragon, para Apocalipse, dan Regalia Genesis. Dan kalau-kalau itu ada kata pilih, dia akan tulis, aku tak tahu kenapa dia tulis Pro E Apocalypse Zero D ke Ultimate Boot. Mungkin dia salah sebab ni kan fan, so tak ada masalah pun. Dia kat atas ni kalau aku nampak, aku harap betul aku cakap ni, ni ialah defense punya gambar, ni ialah attack, ni ialah stamina dan ini ialah balance. Dan yang bawah hitam ni aku tak tahu benda yang putih ni. Maybe dia pada GT kot. Tak tahu. Dan ni ialah burst system daripada GT. So kalau kau tengok dekat belah tepi ni pula, kalau kau nampak dia aku tulis Regalia Genesis. So dia Genesis bukan Genesis. Dan Hybrid. Kat sini dia akan tulis macam combo-combo yang kau boleh buat daripada benda ni. Satu set ni. Ni ialah Regalia Genesis Vanguard Ultimate Reboot dengan Fire Apocalypse Sting dengan Trick. Oh, aku lupa nak tanya kat korang, rupa-rupa yang kat tepi ni pun ada lagi combo iaitu Cosmo Dragon, Hybrid dan Earsworth ni Zero Dragon dengan Revolve. So, dekat atas ni pula, aku dah kenapa empat gambar bibit yang kita kena pernah satu kotak ni. Di sini pun ada tu lagi ganti ke Cosmo set. Dan kat belakang ni pula, korang akan nampak empat bibit dan ada punya gimmick dia. Dia akan berlaku dekat layer dengan driver dia. So, kita start dengan Regalia Genesis. Regalia Genesis, aku tak tahu lah. Tapi aku cakap je sebab aku tak tahu lagi benda ni. Daripada yang tak-tak ni, aku cakap je dekat kota ni kan. Dan kita akan start dengan Regalia Genesis. Regalia Genesis menggunakan driver hybrid. Dan Beyblade ni, dia ada sistem macam anti-burst. Bukan anti-burst lah, aku lupa lah. Tapi kalau dia dah nak burst, dia akan pusing-pusing sampai satu part tu. Kalau kau tekan dekat situ, nanti dia akan burst juga. Dan ni ialah pada type defense, aku tak tahu betul kan. So yang kedua ialah Prime Apocalypse. Dia menggunakan D0, Frame Dagger dan Ultimate Reboot. Dan sini ialah driver terbaru yang kita berada dengan hybrid ni. Dan yang ketiga ialah Cosmo Dragon. Menggunakan Gacha Chip Dragon, Wild Rats dan Base Cosmo. Menggunakan Disvanguard dan Driver Revolve. Dan menggunakan type stamina. Dan yang ketiga ialah Iris Fafne ni. Gaji cik ialah Fafni, weight ialah 10 dan layer ialah Iris dan Disting dan driver 3. So dekat atas kotak ni, kalau kenapa ada part-part yang kita, semua yang kita akan dapat dekat satu kotak ni. Dan kat tepi ni pula, tapi aku tak tahu lah, kalau korang boleh komen kat bawah apa guna yang benda kecil ni. Nanti aku akan tunjuk kat dalam kotak ni. Dia ada. So dekat sini kalau kau dapat gimmick yang berlaku pada driver dia, ialah driver hybrid. Driver hybrid ni dia ada elektrik yang bila satu part tu bila keluar lampu, dia akan berpusing ke kanan, lepas tu dia akan ke kiri. Dan kalau boleh tukar type dia ke kanan dulu atau ke kiri tu. Dan dekat sini pula kau akan nampak ada gambar Prepokalis dengan Regalia Genesis. Dekat sini kau akan nampak Bushina Shura dia langgar dekat layer dia, tapi dia kan susah, dia kan tak busan selagi tu kan. So dia masih lagi berpusing tu, ada tunjuk macam dia berpusing lagi, dia tak ada bus. Yang kat bawah ni pula ada tunjuk Regalia Genesis skin Cosmo yang tak tahu betul ke tak. Dan aku ada kita unboxing GT customer set Jerama Flame. Jadi kalau aku guna YouTube ni, so aku tak boleh pause, kau tengok je lah sini nak kamu sini. Aku akan bersih daripada belah kanan. Salah otak pun sampai 2 tak tengok bawah. Banyak lah. Ush, 3 lah korang kat bawah ni ada lagi. So, jom kita tengok ada apa dalam kotak ni. Ya. Oh, ada lagi. Banyaknya. Dekat belah atas ni pun ada lagi satu. Atas ni. Kau nampak atas pun ada satu lagi. Ah, banyaknya selotip. Tapi aku still teruja walaupun ni bukan takara sebab aku yang tiruan pun asalkan benda tu sama.
Tapi nanti aku akan jual juga. Tengok lah. Kalau aku suka, aku tak jual. So, kalau kita buka kotak ni. Aku tak besar tapi dalam dia tak ada best sangat. Ada 4 bebek dengan satu launcher je. Dengan satu stiker. Stiker dia banyak weh. Ya, 4 bebek kan. So, ni kotak kosong dan tak ada apa. So, packaging dia macam basic. Packaging plastik, flame. Kalau kau koyak dia terus. Macam tu je. So, dekat depan ni, dekat dalam kotak ni kita akan dapat launcher LR. Dia bagi nama flame dan sini tak panjang. Tapi boleh gunalah kalau kau nak guna kan. Dan kalau kau dapat satu set stiker. Ni ialah stiker untuk prem ke bawah. Ya, aku tengok sekejap lah. Aku rasa ni daripada Cosmo Valkyrie. Ni daripada Apocalypse. Ni daripada Cosmo Valkyrie. Ni daripada Iris Fav ni. Aku tak tahu lah, tapi ni aku tahu sebab ni Galia Genesis yang Driver Hybrid punya stiker tepi dia tu. Yang dekat belah sini kalau nampak tepi dia tu ada stiker. So kita akan start dengan packaging pertama iaitu Iris Fav ni daripada kotak belah kiri kan. Kita tepi dulu bebek lain ni. So jom kita buka Iris Fav ni. Aku memang tak tahu lah bagus ke tak prime quality, tapi kalau fake tak lah, diorang kata okey kan. So kita akan dapat cantiknya sting dia merah. So kita akan dapat base Iris kat cucu Fav ni dengan weight sand. Aku tak tahu berapa sand, tapi dia bagi 10, tapi aku tak kisah sebab aku dah ada 10 pun. Kalau kita pasang ni dia agak ketat jugalah kalau kita tengok kan. Aku tak, cuba kita try. Ketat lah. Dan yang bagus ni kalau kau nampak. Kalau kau nampak. Okay. Kalau kau nampak tu. Gigi dia timbul. Kalau kita beli Iris Fav. Yang kita beli Iris Fav ni dia punya itu tak ada bunyi klik. Sebab dia tak timbul bunyi klik dia. So ni ialah distinct. Aku suka dia sebab warna merah dia clear. Clear. Dengan driver trip. Aku rasa trip ni tak menjadi. Jadi lah korang. Kau nampak ni kan. Okay, trik dia menjadi macam takaramnya. Kalau dia jadi attacking kan. Dia ke bawah, dia ke atas lah. Dia punya batang dulu ni. Okay, nampak. Kalau trik dia attacking. Pusing lagi. Nak, dia stamina. Trik turun. Kalau jadi ni bagus lah. Aku boleh guna. So, ni kalau kita pasang ketat tak? Okay, try. Ketat lah. Dia macam susah nak buat bunyi. Tak ada bunyi. Sebab aku rasa maybe dia punya kacicip dia terlebih ke dalam sampai dia tak boleh masuk. So kita akan start dengan Beyblade kedua iaitu Cosmo Dragon. Cosmo Dragon ni aku tak tahu lah. Kita akan check Iris Fav ni agak bagus. Sebab dia aku dapat level sting. Nampaknya kita dapat weight rise lagi. Kita tak dapat weight match. So kita akan start dengan base iaitu base Cosmo. Aku nak Cosmo ni sebab cantik. Bawah dia kata warna biru macam biru kedia je tu. Kita ada biru ni. Dan kacicip dia dragon. Weight dia sand. Tak apa, biar salah compartment. Tapi asalkan aku dapat apa yang aku nak. Dan hybrid tu aku memang gila-gila nak. Sebab kalau kita biar lainnya dia tak dapat. So aku tak gila nak masuk ni. Bunyi dia kecil. Okay. Dan kita akan dapat this ratchet dengan driver rush. Kalau tak kisah pun. Sekarang boleh guna. Tak ada bunyi agak. Tapi ketat lah. Bila hujung ni dia macam susah sikit nak burst. Macam dia ketat. So kita akan start dengan bebek ketiga iaitu Prime Apocalypse. Aku memang nak Prime Apocalypse sebab dia kau tahu kan sistem dia yang tak ada burst. Tapi kalau kau nak tahu, Prime Apocalypse dengan Regular Genesis kan daripada Beyblade GT. Tapi tak ada gacha chip dengan weight. Aku pun tak tahu kenapa tapi memang dia buat macam tu. So, kita buka untuk Prime Apocalypse pula sebab tiga. Okay. So, dapat DZO. So, kita start dengan layer dia. Layer dia tak ada gacha chip. Cantik. Layer ni ialah Prime Apocalypse.
Lah kok kecucuk gimmick ya daripada Leia dan nanti. Yang dua itu kita akan tak terpilih sebab tak ada benda pun gimmick yang lebih baik kecuali yang tadi tu. Dragotech tu je. So kita akan dapat Leia Prime Apocalypse. This date ialah zero. Frame yang kita dapat ialah leaf warna merah. Banyak cantik sebab warna merah. Walaupun aku tak dapat Dego tapi tak apa sebab aku dah ada Dego nama sekat yang 2 set Chozy 30 set. Dan kita akan dapat Ultimate Reboot Dash. Cuma Ultimate Reboot ni dia punya tu kan, kalau aku tak batang dia tu tajam. Berarti yang depan tu macam bulat tau. Macam petak anak tajam. So dia akan jadi stamina. Benda tu tutup jadi stamina. Tapi tak apa, aku akan potong nanti. Benda tu senang potong. Dan kita akan try pasang. Aku harap menjadi sistem yang not, yang tak lebus tu. Yo. Nampak gila. Okay, so kita akan tengok adakah ia menjadi. So cara nak masukkan dia. Cara dia macam ni. Okay, aku buat macam ni susah sikit. Macam ni aku buat. Okay, letak ni. So kat belakang ni kau akan nampak dia macam tempat masukkan kan. Aku nak masukkan. Dan aku bagi dekat tengah ni ada warna merah. Tengah ni. Okay, dah ada warna merah kan. Lepas tu kau masukkan. Ikut dia punya yang tu. Punya benda tu. Saya dekat sini. Masukkan driver. Ya, eh. Aku kadang-kadang aku tak tahu pasang ni. Besar. Oh, merah dia sengit. So, kalau kena tekan di bawah ni. Ni bawah ni kalau tekan merah-merah tu tekan. Biar dia terlock. Supaya dia tak bergerak. Dah luar sana. So, pasang ni kau pasang kat benda tu dan non-burst. Dia akan berpusing sampai bila-bila. Kecuali bila macam ni eh. Kau nampak ni kita akan pasang macam ni kan. Bila sekali lipat tu, dia akan pusing kan. Sampai kat sini nampak warna merah tu. Bila dia orang langgar je, dia akan burst. Sekejap. Dia akan burst. So, bahaya juga dia punya benda ni sebab dia akan burstkan bilik lain. Dan itu saja gimmick yang ada pada benda ni sebab Ultimate Reboot pun batang. Aku akan buat review nanti. Kita nak buat review sekarang. Dan baby terakhir lah baby yang paling aku, yang aku memang nak dalam set ni. Iaitu Regalia Genesis. Sebab ni dia putih. Cantik oh. Ah. Tak ni. Aku gila-gila dia nak Regalia Genesis. Ni. Dapat dia hybrid. Tapi dalam ni dia letak. So, Leia yang kita dapat ialah Regalia Genesis. Cantik bro. Sila cantik gila sebab warna putih. Walaupun fake mesti. Ada vibrate dia dalam ni. Aku tak tahu kenapa dia letak. Aku tak sure. Tapi aku rasa kalau aku nak review, aku review Prime Apocalypse dengan Regalia Genesis. Sebab yang dua tu, korang dah tahu kan macam mana ni. So, kalau kau nampak dekat driver ni, berkilat baik. Dan driver ni dia bergabung dengan disc. Atau ada tak ada disc. Dan tu ni. Tapi dia bukan dash. So kalau aku tak dekat bawah ni, aku beritahu gimmick dia. Gimmick dia dekat benda ni. Kalau boleh tukar aku ada left dengan right. Dah tulis. Dan kat bawah ni adalah untuk on dia. Aku tak tahu dia cari apa benda-benda ni. Kalau boleh komen kat bawah, apa guna benda yang kita dapat dekat dalam set ni. Macam mana ni. Aku tak tahu. Tolonglah komen. Aku memang tak tahu benda ni. So jom kita pasang benda ni. So macam biasa kak, dan benda ni dia ada dua kan, dia atas dengan bawah. So kau katakan dua-dua, tapi dia warna merah tu kan. Kau letak warna merah, dia akan, merah dia akan kat tengah tu. Kalau kita kosong, ikut dia punya benda ni. Buat dia punya contoh kan. Nak putih habis. Kita kosong. Ni susah sikit nak kosong eh. Okay, dah kosong. Non-burst. Ada klik. Ni ada bunyi klik lah. So kalau nak berikan, kalau tekan atas ni, yang bawah ni dengan atas ni. Bus. Tidak akan bus. So dia ni dia ada bunyi klik. Yang private clicks tu dia kosong. Klik pun tak ada bunyi. Dan aku tak tahu lah macam mana nak. Dia macam stop. Dia tak ada pusing. Dia right kan orang. Dia bukan left. Tersebut aku right. Dia right. So itu jadi video kita pada hari ni. Dan kalau aku suka video ni, tolong like dan subscribe channel aku, please. Aku memang nak subscribe aku mencapai 100. Tengok kalau mencapai 100, aku akan bercerita karah atau tak. Sebab aku tengok kepada hidup aku lah. Dan itu juga video kita pada hari ni. Bye.